Polwan pertama kali dibentuk di Bukit Tinggi. Awal mula terbentuknya Polwan karena beberapa situasi dalam kasus yang masalahnya bersinggungan dengan perempuan. Untuk memeriksa korban, saksi atau tersangka seorang perempuan perlu ditangani oleh Polwan. Pada tanggal 1 September 1948, secara resmi disertakan 6 siswa wanita, yaitu Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Daniar Sukojo, Jasmainar, dan Rosnalia Taher. Keenam siswa polisi perempuan tersebut mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama dengan 44 siswa laki-laki di SPN Bukit Tinggi. Oleh sebab itu, tanggal 1 September pun diperingati sebagai hari lahirnya polisi wanita atau Polwan.